Hello guys, welcome to my YouTube channel. Nama aku Hafiz. Okey, dalam video tutorial kali ni aku nak sharekan dekat korang cara untuk format korang punya pen drive tanpa menggunakan apa-apa software. Okey, pada korang yang baru tengok video ni, jangan lupa untuk tekan button subscribe dan juga tekan butang loceng. Okey, untuk first kali korang pergi dekat korang punya PC. Okey, korang pergi dekat bahagian My Computer. Okey, kalau korang tengok dekat sini ada satu pen drive. Okay, macam mana korang nak format pen drive ni adalah first kali korang klik kanan. Okay, kemudian korang pilih format. Okay, korang klik. Okay, nanti dia akan keluar macam ni lah. Dekat bahagian atas ni, bahagian capacity korang tak perlu ubah. Bahagian system file ni korang perlu ubah. Okay, macam kalau korang nak NTFS ni, dia khas untuk Windows lah. Untuk Windows, korang boleh format menggunakan NTFS, ataupun korang nak format melalui FAT32 ni pun boleh. Yang ni biasa untuk file-file lah, macam korang punya lagu, gambar dan macam-macam lagi lah yang korang ada yang kat dalam korang punya pen drive. Okay, tapi yang ni aku nak format untuk Windows, jadi kita akan pergi dekat NTFS. Okay, korang klik je dekat sini. Okey, kemudian korang klik bahagian quick format ni, korang klik. Okey, kat sini label ni korang boleh tulis lah. Korang boleh tulis nama pen drive korang. Contoh. Okey. Selepas tu korang klik start. Okey, kemudian dia akan keluar macam ni. Okey, korang klik saja okey. Okey, sekarang dia dalam proses format. Jadi just tunggu je. Okey, sekarang ni format sudah pun complete. Okey, kemudian korang klik okey dan close. Okey, korang tengok korang punya pen drive sudah kosong dan nama pun sudah pun ditukar. Okey, korang buka kosong. Itu je cara dia macam mana korang nak format pen drive korang. Sangat-sangat mudah dan semoga video ni dapat membantu korang dan memberikan manfaat buat korang. Pada korang yang baru tengok video ni, jangan lupa untuk tekan button subscribe dan juga tekan butang loceng. Dan kepada korang yang mungkin ada nak request video tutorial, korang boleh komen dekat bawah. Okay guys, sekian daripada aku, Hafiz. Assalamualaikum.